Labu. Ya, saya. Mr. Labu. Okey, Mr. Labu. Kenapa orang panggil Mr. Labu? Okey, Mr. Labu. Pada mulanya saya letak nama, saya bermula karier ni pada tahun 2000. Ya, kurang-kurang dah 20 tahun dah. Ya. Ah, saya letak nama Mr. Labu tu sebabkan saya ni orang Melayu. Pada dulu asalnya saya letak nama tu, mula-mula saya jadi badut, saya letak nama Amigo. Amigo ya, bunyi macam English je kan. Kata ah, tak macam tak kena aje kan. Lepas tu saya pun kata fikir-fikir, apa lah aku nak tukar nama lah. Nak tukar nama sekali, terlintas pula malam tu cerita Labu Labi. Ah, jadi cerita Labu Labi tu, jadi saya potong Labu tu, apa Labi tu, saya ambil nama Labu aje. Ah, jadi itulah sampai sekarang saya kekalkan dengan nama Mr. Labu. Ah, sebab saya orang. Okey akak, apa yang akak jual di kedai akak dan apa yang special di kedai akak? Okey, dekat sini saya jual kebab ayam dengan daging, dan special kat sini sebab kita ada kambing. Harga dia pun berpatutan dari kini tak bawah daripada RM10. So bolehlah letak cheese ke macam-macam lah nak. Roti shawarma ada, roti pita ada, roti biasa pun ada. Sila datang beramai-ramai di gerai kami, Kebab Turkish Kebab Sekincan. Okey akak, apa yang special dalam kedai akak dan apa yang akak jual? Okey, hai, assalamualaikum kepada semua pengunjung-pengunjung santai. Okey, kami di sini dari LM Collection menjual pakaian kanak-kanak. Okey, special dekat sini kami menjual pakaian dewasa juga. Kita ada buat lelong serendah RM15. Untuk pakaian kanak-kanak kita banyak menjual kepada rompers. Rompers kita pun lelong. Bermula dari harga RM7, and then kalau you all beli 5 dengan harga RM20 sahaja. So boleh datang dekat booth kami LM Collection berhadapan dengan kosmetik. Okey, sekarang ni saya berada di depan kedai ice cream frozen. Okey, sekarang ni saya akan cuba merasai kenikmatan ice cream float. Okey, dipanggil ice blended ice cream float white coffee. Dan saya akan cuba rasa apa rasanya. Okey. Padu. Pe. Mantap. Okey akak, sekarang ni saya berada di dalam kedai akak, kedai haiwan. Okey, apa yang special di dalam kedai akak ni? Okey, dalam kedai kami ni yang special, kita ada haiwan-haiwan yang jinak, iaitu sugar glider, kita ada hamster, arnab, dan juga kita ada ikan-ikan yang sangat cantik, menenangkan fikiran bila kita tengok ikan-ikan tu. Dan juga kita ada aksesori-aksesori yang lain. Kita juga ada makanan-makanan haiwan. Termasuk sangkar kita ada untuk keperluan makanan ni, seperti botol air. Kita ada jual juga suplemen haiwan. Itu saja. Okey abang, siapa nama abang? Abang perkenalkan diri abang dan abang, apa perasaan abang apabila berada di Uptown Santai City Alam? Okey, assalamualaikum. Nama saya Akmal. So, perasaan saya bila berada di downtown ni dengan aneka pemakanan. Salah satunya Samyang Spicy Cheese yang berada di sini, contoh seperti mencekik. Dan ada nasi ayam, ada Maggi dan pelbagai jualan ada kat dalam sana. Memang meriah. So, minta jemput rakan-rakan dan family semua boleh datang di sini. Kita ada mini zoo
ada cap, macam-macam lah pelbagai jualan lagi di sini. Memang amat meriah. Okey, kali ini saya bersama dengan Baby Ika dan juga Ira Cumil di Mencekik. Betul atau tidak? Salah, tak ada. Kita orang gurau je. Eh, tak adalah. Betul, betul. Okey, kenapa? Okey, apa perasaan suasana di Uptown Santai Setia Alam ni? Okey, bagi kita orang kat sini memang meriah gila. Best and gila. And best gila. Korang patut datang lepak hari-hari kat sini. Yes, sebab kita orang ada. Tak adalah. Tu saja. Tak adalah, korang kena datang kat sini sebab kat sini banyak sangat kedai makanan yang memang sedap-sedap. And korang boleh datang kat sini bukan kedai makanan saja, dia ada kedai baju juga kan? Yes, so, macam-macam. Ya. Yeah. So korang boleh datang kat sini. So ajak family korang, ajak kawan-kawan korang datang kat sini. Betul. And lagi satu, the best sebab sampai pukul 12 malam. Yes. Betul-betul. Memang power dia orang punya ayat. Setahu saya mereka ni adalah kembar. Okey, dua beradik. Baby Ika dan juga Ira Cumil. Betul ya? Eh? Betul ke kata gurau-gurau? Tak adalah, kita orang gurau je lah. Main-main je. Main-main je. Main-main je. Main-main je. Tapi tak apa, korang boleh datang ke Uptown Santa Setia Alam setiap hari dari jam 5 petang sehingga 12 pagi. Waktu selepas PKP. Dan akan datang pula mungkin akan 2 pagi. Mungkin 3 pagi, 4 pagi. Boleh datang ke Uptown Santa Setia Alam. Betul tak Baby Ika dan juga dengan Ira Cumil? Yes, betul-betul. So, korang datang. Datang tau. Ke Uptown Santa Setia Alam. Okay. Bye guys. Okay, bye-bye.